dia yang dapat, gue enggak dapat. Gue lihat. Oh! Eh! Hah? Enggak ada dia. Hei! Wei! Wah! Wah! Apa lu? Udah main pojok-pojokan aja lu ya. Lu ngapain sih? Si, kamu sama aku aja. Kamu sama aku aja. Lagi ini cewek main nempel-nempel. Lah, namanya war. Juga tetanggaan, emang kenapa sih? War, gak boleh berdua-duaan begini. Namanya juga tetanggaan, saling ini. Kalau ada orang bertiga, itu orang ketiganya set. Yang mana ya? Belum lah. Ya, setan gue. Karena berdua. Ya oke, gue ngalah, gue sebut setan. Kamu kontrak sih lama, nanti aku bayarin ya semua ya. Karena yang punya kontrakan ini bapakku. Ya elah, lu aja belum bayar, lu aja minta ke gue lu. Tadi minta ke gue kan? Jangan bilang-bilang. Iya, aku yang punya kontrakan sayang. Kok minta? Siapa yang minta? Dia minta duit. Iya, minta duit. Dia datang ke sini cuma minta duit, mau minjem duit lah intinya. Ya, jadi kalau kamu butuh jemuran, butuh makan, tinggal kamu mampir ke kontrakan aku, ya. Kamu seksi banget sih. Kamu model ya? Aku kerja karyawan bank. Oh, karyawan bank? Iya. Bank apa? Bank Raffi? Bank Bini? Ada deh ya. Kalau kamu model, dia modol kebetulan. Oh gitu ya. Tapi aku suka loh cewek-cewek model kayak kamu. Aku suka banget tipe-tipe cewek kayak kamu, rambutnya panjang, terus badannya bagus, terus kurus. Aku videoin, gue kirimin mana-mana apa lagi. Jangan, Nak. Lu pagi-pagi sama gue ya, gue kan yang liat dia duluan, bukan lu. Tapi ini tetangga gue, lu katanya mau pulang, udah lu pulang aja sana. Lu bener-bener lu ya? Lu gak usah bayarin gue kontrak, maksudnya lu gak usah mampir ke kontrakan gue. Gua udah di sini betah gua. Lu yang undang gua ke sini. Terus gua yang diusir. Badan aku pegel-pegel ini, aku pengen masuk ke dalam, kamu enggak mau masuk ke dalam gitu. Aku mau ini deh, mau kerja dulu ya. Mau kerja? Heeh, mau kerja dulu. Aku kerjain mau enggak? Maksudnya? Ya, maksudnya kerjaan kamu aku kerjain. Oh iya, ya udah boleh bantu. Ya, boleh. Gua usah ikut campur ya, anak kecil ya. Iya. Kamu hati-hati. Ya. Sekarang gue datang sini, gue cuma di begini doang gue, ha? Tapi kecil-kecil lagi lu. Ini gue mau, gue juga mau. Gue tahu. Udahlah, sekarang kita mau syutingan nih. Ayo, kita syuting. Lu jadi udah ngontrak sini. Tapi gue lapar, nyari nasi uduk dulu, gue pengen makan yang gak karbo, Kalau nasi uduk kan nasi, sorry, gue udah kurusan. Makan apa lu? Gue sih sebenarnya pengen nasi uduk, tapi gue lagi tahan-tahan karena badan gue udah mulai bagus nih. Oh, Bu, no. Ada nasi uduk gak? Masa warung gak jualan nasi uduk, Bu? Ya terserah dia dong, dia yang jual. Dia mau bilang, mau jual nasi uduk, nasi goreng, kenapa lu protes? Biasanya kalau warung tuh ada nasi uduk gitu pagi-pagi. Ya beda ini warungnya. Kalau mau nasi uduk, bikin sendiri. Makan pisang aja udah deh. Bu, saya makan pisang aja, Bu. Saya lagi diet juga sih, Bu. Nanti semua kalau ngomongin masalah biaya, tenang, Bu. Rapi amat yang bayar. Yuk. Wah, sini orang. Bu, saya hutang dulu ya, Bu. Ingat aja wajah saya artis, nanti saya bayar. Ini orang bikin malu aja nih. Lu minta gua bayarin lagi. Lu emang lu enggak modal lu. Hah? Hai. Hai. Cari siapa ya? Gini. Udahlah, sana. Tadi lu ini. Aku pengen beli rumah yang dijual. Iya, rumah ini emang lagi dijual. Rumah ini dijual plus nikahin pemiliknya. Aku siap. Aku siap. Pemiliknya kamu kan? Aku siap. Iya, ya, bener. Ya. Aku siap beli. 3 kali lipat. Dia mah gak punya duit. Aku punya duit. Jadi siapa yang mau beli? Aku. Oh iya udah. Dia banyak ceweknya. Mendingan aku aja. Jadi siapa kamu yang mau beli? Aja. Aku beli plus nikahin kamu. Aku. Oh iya. Tangan lu kemana ya? Lu ribut lu sama gua lu. Dari tadi gua udah dikerjain lu, sekarang giliran ada rumah mau dijual, mau dinikahin pemiliknya. Aku mau beli rumah ini. Aku. Aku beli.
Ayo. Ini bawa apa ini? Bilang, bilang papa kamu, harganya berapa, aku langsung transfer. Lu tadi kontrakan minta bayar gua, sekarang mau beli rumah lu punya duit. Kontrakan? Lu jangan gua lu. Apa tuh kontrakan? Lu, ngomong kontrakan dia punya bapak gua, keluarga gua. Aku aja, kamu tahu dong.